untuk menjangkau pendapatan. Jang, setakat rojak orang tak bayar, halalkan je lah. Ini lori rojak tak bayar ni apa cerita? Surat RO dah keluar, Jang. Jangan kuat-kuat cakap lah, Encik. Pelan-pelan cakap. Berapa mu cakap saya boleh bayar? Baca, minta maaf. Saya Mael Lambung. Mael Lambung! Man Masuman, tarik lori rojak ni. Bawa lagi. Baca, sementara saya tunggu, siapkan rojak. Lapar. Itu saya bayar. Takkan 2-3 juta tu tak ada masalah. Projek kita juta-juta. Ha, alah, apalah sangat pun kan. Okey, nanti kita jumpa, kita bincang lagi. Oi! Eh, apa sakit aku jalan sendiri ni? Pasal tak bayarlah. Kita projek juta-juta. Tetapi kereta 3,500 sebulan pun tak ada nak bayar tu. Baik tak bayar. Ahad, jumpa di store, jumpa di store. Kak, kalau tunggu bayar, jangan pakai kereta. Kan? Jangan kena tarik. Awak pun, kalau tak mampu bayar lori ni, jangan pakai lori. Kan dah kena tarik. Oh, iya ke? Ini kereta pun, yang belakang tu, paket saya punya. Dah, balik jalan kaki. Tariklah. Kau terak pun kena tarik? You punya kereta, mau jalan sengit ke? Betul ke? Itu you punya pasal. Ini kereta saya angkat. You balik drift, jalan kaki. Surat RO, saya tarik you punya kereta. Rosli Kembang masuk, Rosli Kembang. Angkat kereta. Nasihat Mak El Lambung kepada semua. Jangan sampai bertemu dengan Mak El Lambung. Faham? Cantik kereta bang. Oh, it's 4.6 twin turbo, close to more than 400 horsepower. You're interested? Kereta memang laju. Tapi bayaran bulanan tu tak berapa nak laju tu pasal apa? Dah 3 bulan tertunggak bang. Bila nak bayar bang? Jang apa ni? Kau cerita kuat-kuat nak malu lah, Dan. Ni kau ekonomi sebenarnya siapa ni? Bang, satu Malaysia kenal nama saya, bang. Kalau sebut nama saya daripada sini sampai Dang Wangi, semua orang kenal, bang. Saya Mak El Lambung, penarik kereta profesional, bang. Astagfirullahalazim. Ada call? Nak. Bang, daddy saya call. Daddy saya call.
Yang, yang. Halo, assalamualaikum, Daddy. Rafael. Sini. Ayah anda sini. Ya. Ada masalah ke? Ya, Daddy. Ha? Ya, Daddy. Nak ayah anda kumpulkan budak kita untuk tolong? Tak, tak apa, Daddy. Assalamualaikum, Daddy. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sekejap, kita tenangkan fikiran kita dulu. Apa kata kita duduk dulu, kita minam-minam dulu. Dan kita cerita-cerita. Siap silap, ekor ni orang Reden. Abang pun dah lama tak bagi sumbangan. Mukris, masuk Mukris. Bawa towing sekarang. Bang, pepatah biar apa-apa asal bergaya. Dah tak relevan untuk era 2000 macam sekarang. Bagi 4.6 kat saya sekarang. Nah. Terima kasih. Cepat aku dapat hasil hari ini. Ini semua kerana langkah. Bila langkah kita cantik, hati kita ikhlas dan suci, lagi luas pintu rezeki kita. Tak payahlah kau nak berputis-putis dengan aku pagi-pagi ni, Mak. Ah, ni, Mak. Aku ada arupu baru untuk kau. Tapi belum masuk sistem lagi. Kalau kau nak, aku bagi kau. Hantu takkan lari dengan musuh. Jangan ajar itik berenang. Kalau dah nama rezeki, kau tu apa? Lunch break. Tak pernah ada perempuan pegang baju Mak Elambung yang Mak Elambung iron sendiri macam ni tau. Eh, kalau ada orang nak bunuh pun cakap elok-eloklah dengan Mak Elambung. Mak Elambung boleh selesaikan. Faham? Apalah. Muka je lawak. Pekak! Apa hal? Wen, kenapa kau tak cakap kita perlu lari, Wen? Kenapa? Thank you.
kau okey? Aku okey! Aku okey! Kenapa aku okey ke benda ni? Okey ke benda ni? Sorry. Keluar. Keluar kau. Keluar. Eh, apa hal ni? Kita tak boleh stop kat sini, ya? Nanti dia akan jumpa kita, faham tak? Perjalanan kita berhenti kat sini. Ha? Eh, aku bangun pagi tadi, lepas breakfast je, rezeki aku cantik terbuka luas. Tapi tutup bila jumpa kau, rezeki aku tertutup tau. Kau muka je cantik, tapi kerana kau punya bala ni, habis aku punya rezeki. Apa yang kau kecoh sangat ni? Kau ni pekak ke apa? Kau ni pekak ke apa? Ah, ke pasal kau punya rambut ni, kau tak dengar apa aku cakap? Aku dah terlepas sebiji kereta pagi tadi pasal kau punya pasal. Ha? Eh, komisen kau tu tak berapa komisen aku. Komisen tu... RM3,000? Cukup sebagai gaji untuk bawa aku keluar dari sini. Bukan rasuah kan? Kelas. Bos nak gian dah. Bos cakap dengan saya. Saya boleh bawa bos. Masuk bos, lengur ni. Panas kat sini. Oh, air dia tak buruk ke apa. Cantik kereta, bang. Kenapa ya? Cantik lagi tuan kereta rupanya. Tak. Sebenarnya surat RO dah keluar. Kereta 3 bulan tak bayar. Habis tu abang nak tarik kereta saya ke? Tak boleh cerita-cerita kat sini ke, bang? Maaf. Mak El lambung tak makan rasuah. Ya Allah, abang ni. Saya bukan suruh abang makan rasuah. Saya cuma terfikir kalau-kalau ada cara lain. Takkanlah abang nak tengok saya balik jalan kaki, bang. Kalau abang tergamak buat macam tu, abang ambil jelah kunci ni. Siapa kata Bang El datang sini nak tarik kereta? Abang El tak cakap pun tadi kan? Ada Abang El cakap tak ada kan? Tak ada kan? Abang El cuma nak sampaikan ni. Surat RO dah keluar. Bahaya, bahaya. Kereta bila kita pakai, kita kena bayar. Jangan susahkan orang. Bila kita ada masalah, ada problem, tiba-tiba kereta kena tarik, kan susah. Tak apa, tak apa. Tak apa. Tak apa. Drive. Ya ke? Abang. Kalau macam tu saya bawa balik kereta. Ah, balik, balik, balik. Drive elok-elok, bawa kereta elok-elok, ya? 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 Hati-hati, ya? Mak El. Ha? Jom gerak. Ya. Kita nak jalan. Kita nak ke mana, bos? Kita kena tinggalkan tempat ni. Kita kena menuju ke arah pantai timur. Lagi satu. Kalau kau nak buat sebarang panggilan, kau guna nombor prepaid baru ni. Aku tak nak sesiapa pun jejak kita. Baik, cik. Maria. Kau boleh panggil aku Maria. Ya, kita nak gerak sekarang ke? Sekarang. Jom. Hmm.
Okey. Kau nampak aku okey ke? Ini dah kira pas bedtime aku. Cuba kau cakap, kita nak pergi mana? Kau, kalau kau tak larat, kau berhenti tepi ni. Bagi aku jalan. Kita kena teruskan juga perjalanan kita. Eh. Haram bagi Mak El Lambung. Kalau Mak El Lambung bagi perempuan bawa kereta Mak El Lambung. Aku baru rasa mengantuk. Kan kita ke sana. Drive. Drive. Tak elok. Jangan bahaya drive. Maria. Apa hal kau ni? Cemas-cemas ni. Kau pasal kau bawa aku ke tempat ni. Kau tak habis-habis menyusahkan aku. Kita kena keluar daripada tempat sekarang. Okey, okey. Aku nak pergi tandas dulu. Cepat. Ismail Lambung! Wei, kau tak beritahu aku pun nak balik, kan? Sabar je lah. Hussein, sehat. Kau buat apa sini? Oh, sehat. Alhamdulillah. Ni, aku berniaga kat sini ni. Oh. Ni pada lepak kat sini, baik kita pergi kedai aku. Kita makan-makan. Boleh cerita. Ha, lagi best. Jom, jom. Mae. Apa punya kawanlah kau ni? Bertahun kau hilang. Cukup-cukup kau balik kampung ni, siap buat bini lagi lah. Dia pergi kahwin pun tak ajak aku. Sabar je lah. Ni bukan bini aku sebenarnya. Ni nurse. Nurse, ya. Aku bawa balik sini pasal aku nak buka hospital. Klinik sini. Wah, kawan aku ni jadi jutawang lah. Ha. Senyap-senyap je. Cik Maria, dia ni dulu kat kampung. Bukankah Tok Mulu ada nak jual tanah hari tu? Kalau dia jual tanah, kita boleh buat projek. Si tu dulu ada jumpa tak? Bausin? Bausin? Rosie. Sampai hati abang. Maafkan abang, Rosie. Abang terpaksa lakukan demi kebaikan kita semua. Sekurang-kurangnya, abang boleh ucapkan selamat tinggal kat Rosie. Bukannya hilang macam tu saja. Rosie. Apa lagi yang abang boleh lakukan, Rosie? Bila mak Rosie hina abang macam tu, Rosie. Abang pun ada perasaan, Rosie.
Tapi abang memang betul-betul sayangkan Leslie. Apa abang buat dekat sini? Sepatutnya abang yang tanya apa tunang abang buat dekat sini. Abang, Abang Tiger, ni kan Abang Mail. Abang tak ingat ke? Aku tak bercakap dengan orang yang ada parut dekat muka. Tak standard. Memang tak ada adab. Bercakap dengan tunang orang. 5 tahun kau tak ada banyak yang berubah, Mae. Rosie, kan malam ni abang ada mesyuarat JKKK kampung dan Rosie kan dah janji nak teman pengerusinya. Pengerusi JKKK. Rosie, scratches, scratches, balik. Habis kampung ni. Janam. Balik. Nanti sekejap, sayang. Sorry. Aku tak tahu ni kampung kau. Aku sini dah ceritakan semua. Kau okey tak? Okey. Kau okey je. Kan? Okeylah, kita kena gerak sekarang. Maria, boleh tak sebelum kita gerak, kita singgah satu tempat kejap? Kejapnya. Mak. Maafkan Mak Ayah, Mak. Pasal dah lama Mak Ayah tak datang ziarah, Mak. Tapi Mak Ayah selalu sedekahkan Al-Fatihah kat Mak. Mak Ayah tak pernah lupakan Mak. Tapi bunga yang saya sayang ni masih suci, Mak. Bunga-bunga lain tu dah layu di Tasik Madu. Dah banyak software-software yang masuk hack, Mak. Saya sayang bunga ni, Mak. Mak nak buat macam mana lagi, Mail? Dah maknya tak setuju. Yalah. Sebab taraf kita berbeza, Mak. Tengoklah rumah kita pun besar mana je, Mak. Diorang pandai harta. Nak pangkat. Baiklah. Hari ini saya akan keluar daripada kampung ni nak cari kerja lagi besar gaji ni, Mak. Selagi saya tak berjaya, saya takkan pulang ke kampung ni. Rosie, abang berjanji abang akan bawa pulang software-software abang. Kan abang seorang aja akan hack, Rosie. Abang berjanji. Sampai hati Mak Rosie hina abang, Rosie. Jom kita lari, bang. Tidak, Rosie. Tidak, Rosie. Tidak sama sekali. Rosie,
Abang akan berusaha dan untuk bukti kepada Mak Rozi yang abang boleh jaga Rozi. Tu dia. Tu dia, makcik. Rozi! Balik! Balik! Mael! Gamak kau! Makcik, betul tak saya cakap makcik? Mael cuba mencuntik arang ke muka makcik yang cantik ni. Kalau saya, saya orang kaya. Saya tak macam tu. Eh, Mael! Kau ni tak reti bahasa ke? Kau nak suruh aku cakap bahasa apa yang kau boleh faham? Tunggu apa lagi? Balik! Makcik, sabar makcik. Sabar makcik. Gabak kain budak tu kena sahur tu makcik. Makcik jangan apa-apakan dia. Makcik jangan apa-apakan dia makcik. Makcik. Sebenarnya saya sendiri pun tak tahu makcik kenapa Tuhan jadikan orang macam Mael Lambung ni. Eh, kau ingat ada orang heran sangat dengan kau ke? SPM pun grade 3 je. Itu pun kau meniru Rafidah kan? Woi! Kenapa? Mestilah satu kelas! Scratches. Hey. Ingat, Mak Ayah. Jangan sampai ianya hinggap ke wajahmu. Terima kasihlah. Sekarang ni apa kau punya plan? Kita nak pergi mana? Kau okey? Bolehlah, okeylah. Dah, jom kita gerak. Rozi perlu jumpa Abang Mael malam ni selepas keramaian pesta pantai. Penting sangat. Baiklah. Jom.
putri. Sebab dulu pinangan dia pernah ditolak. Dan kenapa pula pinangan dia tu ditolak? Sebab inilah dia manusia yang gagal. Born loser. Tiger! Tiger! Apa lagi kau nak, Tiger? Apa lagi kau tak puas hati dengan aku, Tiger? Hey! Apa suka sangat kau malukan aku depan orang ramai, Tiger? Ha? Rosie, maafkan abang, Rosie. Rosie kebakar seketika. Abang perlu berjuang, Rosie. Hey! Apa kau nak? Apa kau nak daripada aku sekarang? Cakap! Sabar, Jojo. Mak El Lambung, aku yang punya. Kau stay. Pokok kelapa tegak diri. Tepuk dada, tanyalah sendiri. Hei! Ikan kembung, jual di pasar. Mak El Lambung! Sudah 15 tahun aku menjadi ketua kampung. Tak pernah sekali pun orang menjembar pesta pantai ini. Tapi dia yang mula dulu, Tok. Kalau tunang aku dikacau pun, aku pun marah. Selama kau tak ada, kampung ini aman je.
sehari je kau balik, dah jadi macam ni. Tok rasa jalan yang terbaik, kau tinggal kat saja kampung ni. Maafkan Mak Ayah. Mak Ayah tinggal di kampung ini. Semua, maafkan Mak Ayah kerana Mak Ayah menyusahkan korang semua hari ini. Maafkan Mak Ayah. Dah, Maria. Jom kita belah. Maria. Maria. Hei. Hei, Maria. Hei, Maria. Hei, Maria. Kenapa ni, Maria? Bangun, Maria. Maria. Maria, kenapa kau tidur kat sini, Maria? Ha? Hei, kau kena sengat tebuan ke apa ni? Maria, good morning. How are you stay in homestay? Okay. Breakfast. Dah beli dah. Apa sebab kau tak kejut aku? Macam mana nak kejut? Aku tidur kat luar, kau tidur kat dalam. Boss, macam mana semalam kejadian? Sakit bau tak? Diorang dah ambil benda tu dari aku. Benda? Diorang dah ambil? Apa yang diorang ambil? Siapa benda? Siapa benda? Tak faham. Cerita. Microchip yang aku curi hari tu. Oh, mencuri. Patutlah kena belasah, eh. Eh, mencuri ni benda berdosa tau. Undang-undang pun marah. Eh, memang tak boleh mencuri. Eh, aku pun tarik kereta berlesen pun, tu pun kena marah. Ini kau mencuri. Dah. Jangan cakap banyak, jom kita belah. Aduh. Hei! Ini bukan benda main-main, eh. Aku tengah menyamar untuk membongkar sindiket mencuri data-data tender kerajaan. Faham? Sebenarnya, Mak Ayah, aku seorang perisik. Seorang perisik lawa macam ni. Eh, cukuplah kau dengan mencuri tadi. Kau nak tambah pula dengan penipu pula. Nanti lagi teruk jadi ni. Dah kita belah. Aku tak nak cakap banyak lagi. Jom nanti. Hey. Hey. Lambung nak zuriat lagi.
Baiklah. Maiklah mau percaya. Maria, Prisik. Ah, jadi diorang curi microchip tu pasal nak ceroboh sistem tender kerajaan. Semua maklumat pasal tender tu ada dalam tu. Apa bodoh sangat diorang tu? Ah, kalau saya nak tahu maklumat tu boleh online dekat www.gov.com.my. Bukan maklumat je diorang dapat tahu, malahan diorang dapat kerja dengan mudah. Diorang bukan nak maklumat borang tender tu. Faham tak? Diorang nak tahu nilai syarikat lain yang masuk dalam tender tu. Jadi diorang boleh bid harga supaya syarikat diorang menang. This is called white collar. Get it? Oh, maknanya benda ni berbeza lah dengan tender-tender kereta. Macam tu. Hmm. Macam kala-kala pula tu. Rosie! Masuk lepas desa ke apa? Abu Mail, Rosie. Abang kena bawa Rosie keluar dari sini. Ini kerja gila, Rosie. Cepat abang jalan dulu. Nanti Rosie jelaskan semua. Mari. Thank you.
Terima kasih, Mak El. Minta maaf kalau aku ada menyusahkan kau beberapa hari ini. Ya. Cuba lagi, Rosie. Maria, rambut palsu awak. Terima kasih. Abang rasa macam tak berapa selesa kita duduk berdua macam ni. Pasal Rosie dah tunang orang mungkin. Banyak benda yang abang tak tahu. Selama ni pun, Rosie telan je, bang. Sabar je. Rosie tak boleh lagi hidup dengan abang Tiger. Jadi apa yang abang boleh bantu Rosie? Rosie nak abang temankan Rosie untuk berdepan dengan ibu dan ayah. Diorang kena tahu, bang, yang diorang tu dah dibomohkan oleh abang Tiger. Itu yang tunjuk semacam tu. Mustahil, Rosie. Takkan zaman multimedia super koridor macam ni orang main benda-benda macam tu lagi, Rosie. Kalau orang nak hentam orang pun, boleh gunakan Twitter dan juga blog. Dah tak main, bomoh-bomoh lagi. Tak apalah kalau abang tak percayakan Rosie. Bukan macam tu, Rosie. Rosie. Jangan macam tu, Rosie. Baiklah. Macam ni. Kita balik kampung nanti. Kita sama-sama berdepan Mak dan juga Abah, Rosie. Lepas tu kita selesaikan perkara ni. Abang pun nak mengembalikan maruah abang juga. Tunahlah. Saya berada di atas motosikal Modena Citri. Confirm, Mak Lambung dengan Rosie ada di KL. Jadinya, daripada mesyuarat kita pada malam ini, kita mendapat kesimpulan bahawa sebagai penduduk-penduduk yang tinggal dalam satu kampung, sekiranya kita ada masalah antara satu sama lain, kita harus selesaikan dengan matang, bercakap dengan lembut dengan semua orang. Ya? Okey, jadi saya selaku pengerusi JKKK Kampung ini, dengan ini, menangguhkan mesyuarat ini hingga ke tarikh yang akan diberitahu kelak. Ya? Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Apa? Confirm! Confirm, Rosie KKL. Aku dah kena. Scratches, Rosie. Scratches. Tak apa. Macam ni. Semua dengar, eh? Dengar betul-betul. JKKK Kewangan, JKKK Pemuda, JKKK Pemudi. Biro Keselamatan dalam kampung. Kumpulkan semua orang. Ikut aku. Kita ke KL selesaikan benda ni malam ini juga. Tuan Pengerusi, maaf ya. Kita bukannya nak pergi kempen pilihan raya. Ini masalah peribadi. Nanti masuk blok. Blok. Betul juga. Boleh tadi jazawatan aku macam ni. Boleh hilang undi macam ni. Minta maaf ya. Saya terikut perasaan pula tadi. Maklumlah darah muda. Ada betul juga apa katanya si Rosli ni tadi. Jadi, saya berjanji selaku pengerusi JKKK Kampung yang akan mengekalkan jawatannya akan menyelesaikan masalah ini dengan matang dan profesional.
Mukris, tolong carikan meja bulat. Tuan pengerusi, kenapa kena cari meja bulat? Meja empat segi ni kan ada. Sebab masalah ini kita kena selesaikan dengan perbincangan meja bulat. Kalau kat sini, ini perbincangan meja empat segi. Sekarang ni semua orang selesaikan masalah dengan perbincangan meja bulat. Tahu tak? Bulat, bulat. Tahu tak? Carikan je lah. Tolonglah. Rosie tunggu kat luar dulu ya. Abang masuk kejap. Rosie, sekarang Rosie boleh masuk. Abang tak masuk ke? Tak apa, Rosie. Rosie je tidur di dalam. Abang tidur di luar. Pasal abang kalau boleh nak kahwin dengan cara yang terpuji, abang tak nak menikah dengan cara yang keji ataupun free. Sila. Assalamualaikum, Mal. Waalaikumsalam. Baru balik ke? Hai, beberapa hari ini wajah kamu langsung tak nampak. Saya balik kampung, Pak Cik. Jumpa orang kampung. Pak Cik, tak payahlah jenguk-jenguk macam tu. Pasal saya tidur dalam kereta, kawan perempuan saya tidur kat dalam. Jangan tidur dalam blok lah, ya? Yeah? Oh, okey. Assalamualaikum. Salam. Good night. Tutup pintu tu. Abang Main. Suara siapa tu? Ini suara hati Rosie, abang. Kenapalah abang terlalu baik? Rosie, tidakkah kau tahu yang abang amat mencintaimu, Rosie? Abang tipu. Percayalah, spesies lelaki jujur tinggal abang seorang aja, Rosie. Abang seorang aja. Adakah kita akan kembali bersama? Tapi Rosie, kau tu tunangan orang, Rosie. Kapal terbang pun boleh kena rampas. Abang kena berusaha, bang. Hai. Boleh tahan gatal juga kamu. Selamat malam, abang. Sudah. Besok pagi kita sambung balik. Selamat malam kekasih bilaku. Ini nak suka siasat cik main kalu boleh. Kalau boleh tak puang lain sama ini. Tak puas amat lah. Jangan main-main. Apa boleh sangat prinsip? Kita menggunakan kakek dah penuh dengan keimel ini. Penuh dengan kasih saya. Hei! Jangan main-main dengan Mak El Lambung. Kau kenal tak aku siapa? Aku Mak El Lambung. Kalau sebut nama aku start daripada sini sampai dan wangi, semua orang kenal aku ini, Mak. Phone aku dah bunyi.
telefon aku dah bunyi. Jadi Mak El lambung dah aku. Jadi Mak El lambung dah aku. Saya agak dah. Hello, Daddy. Ayanda sini. Ya, Daddy. Ada masalah ke? Tak apa, Daddy. Tak perlu bantuan ramai-ramai, Daddy. Mak El lambung boleh selesaikan. Tak apa. Engkau jangan nak membodohkan kami. Kau tahu tak? Engkau ingat apa? Kita ni gula-gula. Ha? Dekat bilik ni tak ada lain telefon. Tengok telefon kau. Oh, jangan biadab dengan orang tua ya. Engkau tengok, dia cuba nak membodohkan kita. Aku bukannya tak tahu ini suara bapak ni, dia rakam telefon. Kan? Eh, kau sini. Engkau duduk. Biadab. Tak ada lain sini. Tak ada lain. Offline. Jadi tuan, cik, apa boleh saya bantu cik berdua tuan? Kau kenal dengan Maria? Saya kenal secara tak sengaja. Dan sumpah cik, saya tak ada jatuh cinta dengan dia. Sumpah tuan. Iyo, ni jenis kena juga. Dia curi. Curi bagian. Kerajaan, milik kerajaan. Dia telah diarahkan untuk menjalankan satu misi. Tetapi sebaliknya, oleh kerana wang ringgit, dia telah tertewas dengan godaan yang sebegitu. Engkau telah terjebak secara tidak langsung. Tahu tak? Terjebak macam mana tu? Saya tak faham. Umatnya telah dipergunakan. Jangan susah nak dibagi Mak El yang lain, Daddy. Tak apa, biar Mak El selesaikan dulu. Ha, Daddy. Kau nak hidup lama, berjalan sekarang. Takkan dia merancang benda ni sampai sanggup dia tembak diri dia sendiri? Memanglah. Kalau kau nak tahu, yang dia tembak tu peluru kapur. Bukan peluru betul pun. Si Maria tu, dia saja je nak menampakkan benda tu convincing, you know? Apa tu? Nampak real lah, real. Convincing. Please, don't speak English. You don't know. Convincing. Yes, convincing. Gini. Cuba ingat balik. Rekor. Masuk kejadian tu, ada ke dok? Peluru mari kena pau, kena ketu. Piang sekali. Tak ada. Remember. Apa hal? Kalau yang betulnya begini. Apa hal? Tuan berdua ni, apa yang boleh saya tolong? Boleh saya bantu? Kami perlukan mikrochip tu. Jadi kamu kembalikan mikrochip tu pada kami. Cakap pasal mikrochip. Ini betul, saya tak tipu ni. Ini betul ni. Saya jumpa Maria di pantai masa tu. Dia dah terbaring. Saya rasa orang dah curi mikrochip tu masa tu. Orang dah curi. Betul, saya tak tipu. Sebab dia terbaring, saya rasa dia kena letak macam... Saya tunjuk. Lepas tu saya urut dia. Dia sakit masa saya urut. Tapi sumpah tak pakai nafsu. Tak ada langsung perasaan. Lain kali kalau kau nak cakap aku pun, tak yalah kasar sangat. Sakit. Bagi real, bos. Apa info terkini dari tu pemilik? Diorang tukar lokasi perjumpaan. Sebab kita delay. Sepatutnya malam ni kita dah sampai sempadan. Diorang bengang. Diorang kata kita tipu. Ini semua pasal mamat tu lah. Ajak kasih pula kat sini. Yang bos berhenti kat sini apa hal? Mana aku tahu ni kampung dia? Lakonan aku mestilah real.
Sekarang ni apa plan bos? Nak ikut saya balik KL? Tak payah. Kau ambil dulu microchip ni. Nanti aku sampai KL aku raja. Okey. Eh, sekejap. Hentak aku. Ha? Hentaklah aku sikit. Kasi nampak real. Ikut jalan cerita yang cik berdua cerita dengan saya ni, plot asal dia, microchip tu tak ada dengan saya. Ada dengan dia orang. Tapi kenapa tanya saya? Kenapa buat saya macam ni? Kenapa? Tak payah lah. Duk merecik-recik pula. Alah, adik abang. Gini. Informa abang ni, dia cerita habis tu abang. Dia kata microchip kau panggil duduk dengan dia tu. Orang tu. Dan kami percaya mereka dah menukarkan mikrochip dengan mikrochip laptop awak. Takdirnya mustahil dalam dunia. Tapi masalahnya laptop saya tu, saya dah hantar upgrade dekat Astor City Plaza tingkat 1. Dia di sebelah kedai pet shop. Lagi modoh pekerjaan kita. Dari bila? Apa kata lalulah adik mana pergi kedai kawan tu. Ambil kunci. Bawa mari ke abang. Abang buat soalan siasat. Itu lah. Bukan tu ambil lah. Saya ambil tak kacau saya lagi. Saya ambil bagi tak kacau saya lagi. Tak kacau lah. Mael lambung. Buat apa sini? Ha? Kan abang dah janji nak bawa Rosie balik kampung. Rosie dah siap dah ni. Tadi Rosie balik, abang tak ada. Abang hilang ke mana? Kita balik kampung eh. Ha? Yalah. Hey, pak cik. Pak cik tengok kita orang ke? Jangan risaulah pak cik. Dia tunggu kat luar seorang-seorang. Saya masuk kat dalam pun seorang-seorang mandi pak cik. Kami takkan masuk berdua-duaan punya. Eh? Pak cik jangan fikir apa-apa. Jangan tweetlah pak cik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rosie, boleh tak Rosie tunggu kejap? Pasal abang nak jumpa kawan abang, nak ambil barang dengan dia. Lepas tu kita balik kampung. Rosie okey? Rosie ikut je. Abang nak tolong pun dah besar rambutnya. Kenapa Rosie senyum macam tu? Rosie gila ke? Taklah bang. Rosie rasa apa yang Rosie doa selama ni dah dimakbulkan. Lakukan begini untuk keselamatan kau. Mana laptop? Eh. Kau tanya laptop dengan aku. Apa lagi kau nak berlakon dengan aku, Maria? Cukuplah lakonan kau tu. Aku dah boleh baca semua. Dah tak ada apa-apa. Pasal diorang dah cerita semua hal kau dekat aku. Aku dah tahu semua, Maria. Eh. Kau jangan fikir IQ Maria lama ni rendah.
macam dia orang. Aku tak tahu apa dia orang dah racunkan fikiran kau, Mael. Yang pasti, aku kena selamatkan kau dan microchip. Untuk apa aku perlu percayakan kau, Mael? Untuk apa? Dan macam mana kau boleh tahu? Dan dalam laptop aku. Sebenarnya dari mula aku dah menukar microchip laptop kau. Aku kena pastikan yang microchip tu selamat. Aku tak boleh ambil sebarang risiko ketika tu. Takkanlah abang sampai hati nak suruh saya balik jalan kaki. Betul tak, kan bang? Aku perlu menghantar microchip itu segera ke markas untuk dijadikan bahan bukti bagi membolehkan kami membekas penjenayah cyber tu. Dan sekarang mereka marah sebab microchip yang mereka ambil tu bukan yang sebenar. Mael, tenggerak. Aku menyusahkan kau, Mael. Aku betul-betul kena selamatkan microchip tu. Sebab tu aku tukar microchip tu dalam laptop kau. Oh, dan di sinilah tempat kami pantau setiap jenayah cyber. Nampak? Cuma, aku perlukan sedikit keterangan dari kau. Itu je. Lepas tu kau selesai. Tapi masalahnya kenapa kau pilih aku? Kenapa aku? Kau dah susahkan Mai lambung. Tak pernah orang susahkan Mai lambung. Kenapa buat muka cute? Sebenarnya. Semuanya berjalan lancar sehinggalah aku ternampak pembunuh bahan tiba. Dan kau pula secara tak langsung ada di situ pada masa yang sama. Reverse saja. Kalau aku reverse time tu tak adalah aku terlibat dengan korang semua. Tak adalah aku terlibat dengan benda-benda mengarut macam ni. Dan tak adalah kita jumpa dan kenal. Dan tak adalah aku mengenali seorang lelaki jujur yang bernama Mael Lambung. Dan tak adalah kita mengenali satu sama lain. Tak. Kau cakap apa ni? Tak ada, Mael. Kadang-kadang semua benda yang berlaku mesti ada sebab. Kita tak perlu menyesal. Benda dah pun nak selesai. Kau tak perlu terlibat lagi. Kau ingat aku makan ke dengan kata-kata kau? Ini Mael Lambung lah. Lagikan rasuah Mael Lambung tak makan. Kau tak lagi kata-kata cinta macam ni. Mael, muka aku yang nampak macam penipu kan? Tanyalah hati kau sendiri. Di situlah jawapan. Halo, assalamualaikum Ustaz Azhar. Macam mana nak sembahyang istikharah? Susah Ustaz jadi lelaki macho macam Mael Lambung. InsyaAllah. Insya saya mandi hadas malam. Assalamualaikum.
Rosi. Betul kata abang. Rosi tak sepatutnya berada kat sini. Kenapa Rosi cakap macam tu, Rosi? Rosi akan menjadi penghalang untuk abang Ma'il mencari kehidupan sebenar abang. Rosi lah kehidupan abang, Rosi. Rosi tahu tak? Semenjak abang melangkah keluar daripada kampung, Rosi lah orang yang memberi semangat kepada abang untuk berdiri di dalam kota Kuasa Nostra ini. Rosi lah. Dan abang akan usaha untuk mendapatkan kehidupan abang pada masa ini. Tunang. Tunang. Ma'il! Kita kena gerak sekarang dapatkan laptop kau. Thank you.
bawah tapak kaki ibu adalah syurga. Kalau bawah tapak kaki Mael lambung adalah penjenayah. Ini akta Mael lambung. Terima kasih, Mael. Terima kasih sebab banyak tolong aku dalam hal ini. Buat baik, berpada-pada. Buat jahat, kena lempak. Mael lambung tak makan rasuah. Rosie, aku minta maaf. Tapi jangan risau. Aku dengan Mael memang tak ada apa-apa. Cuma aku nak cakap yang kau sangat beruntung. Kau sangat beruntung dapat cinta yang sangat jujur dan baik hati macam Mael. Kau orang ingat aku ni pasal bunga? Halo? Masih. Tolong buka TV. Dua orang ahli perniagaan yang terlibat dalam jenayah cyber dibekas hari ini atas tuduhan memiliki microchip untuk mencuri masuk data-data tender kerajaan. Mereka dicekup ketika sedang asyik menonton sebuah program hiburan di kaca TV yang berjudul Diva. Diva? You all businessman pun tengok Diva. Tapi itulah dia, sepandai-pandai tupai melompat hanya jatuh jual ke tanah. Ini Juna Dima laporkan untuk TV Ku, TV Mu Jual. Alhamdulillah, selesai dah semuanya. Mael lambung, bagi pihak agensi saya mengucapkan terima kasih sekali lagi ya. InsyaAllah di masa akan datang kita boleh kerjasama. Dan kalau ada apa-apa pertolongan dan bantuan yang awak nak daripada kami, bagi tahu ya. InsyaAllah saya akan tolong. Maya, saya minta diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tuan. Tuan, saya rasa ada yang benda saya nak minta tolong. Awak kini berada di satu tempat untuk disoal siasat akan jenayah yang awak telah lakukan. Jenayah? Cik, cik, saya rasa cik dah salah orang ni, cik. Saya bukan penjenayah, cik. Saya pengerusi JKKK kampung, cik. Saya ni puasa pun tak pernah tinggal, cik. Saya orang baik, cik. Nama awak Tiger, bukan? Tak, cik. Tak, bukan. Nama saya yang sebenarnya, nama saya Faizul Husni bin Syazwan Amirullah. Nama mak saya pula Sarimah, cik. Cik kenal, cik. Sarimah Diva. Lebih baik awak bekerjasama dan bercakap benar. Kalau sabi kesalahan, awak boleh dipenjarakan 5 tahun dan semua harta benda awak akan dirampas. Penjara? Betulkah awak telah menggunakan khidmat bomo untuk memperbodohkan Ibu Rosi, tunang awak dan menabuh fitnah ke atas sahabat awak, iaitu Ismail bin Haji? Saya mengaku, cik, semua salah saya, cik. Tapi tolonglah jangan sumpah saya dalam penjara. Terima kasih, Tiger. Terima kasih kerana bagi maruah aku balik.
Terima kasih. Terima kasih, Mak. Cik. Mak Cik. Inilah cerita aku. Pujangga pernah berkata, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kini aku bahagia di samping isteri yang tercinta iaitu Rosie. I love you, Rosie. Dan kami menunggu kelahiran putra pertama kami. Bagi aku, kejujuran adalah kunci pada segala kejayaan. Aku kini ditawar masuk ke dalam agensi Maria untuk melaksanakan tugasan mementeras jenayah kola putih dan juga cyber demi mempertahankan negara yang dicintai. Mana tuan? Kita ke Putrajaya. Saya ada mesyuarat dengan Perdana Menteri Malaysia. Sekarang. Jalan. Tak elok biarkan orang gajinya tunggu lama. Maksud kau? PM punya orang gaji